Dari kemarin banyak banget yang tanya, Kak, Ciput Ninjanya dari mana sih? Nah, aku belum mau kasih tahu karena ini belum launching. Dan aku pakai Ciput Ninjanya dari NS. Ini bentar lagi mau launching, jadi buat teman-teman semua, ayo buruan dipantengin IG NS kapan launchingnya, buruan langsung di order. Ini bahannya enak banget, adem banget. Nanti aku review ya. Tunggu, pantengin IG NS sekarang juga. Pokoknya jangan sampai kehabisan. Halo semuanya, Nisa mau kasih tutorial hijab di story Nisa sebelumnya. Nah, tapi sebelum Nisa praktekin, jadi tips pertama, kalian itu harus gosok hijabnya bener-bener rapih. Jangan asal gosok yang cuman udah licin aja, enggak. Tapi bener-bener diperhatiin lipetan-lipetannya, jangan sampai masih ada tuh. Kenapa? Karena supaya enak dilihat dan pastinya gampang dibentuk, terus rapi banget, jadi enak dilihatnya. Jadi langsung aja ya Nisa praktekin. Nah, kalau misal kalian gak mau pakai Ciput Ninja, kalian harus pastiin bener-bener pakai inner dalaman bajunya sampai leher sini. Kalau mau lebih aman lagi, pakai Ciput Ninja gitu guys. Jadi langsung aja. Ini caranya gampang banget, dijarumin kanan kiri sini sampai ke kuping sini. Terus habis itu ininya, yang ini dimasukin ke dalam. Sebelahnya tinggal di sini gitu. Terus diket. Selesai. Hijabnya aku pakai hijab